Raket seri ini paling banyak ditanyain di beberapa bulan kemarin ya. Hai teman-teman peserta bulu tangkis, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita mau unboxing ya teman-teman. Ini satu raket terbaru dari brandnya RS teman-teman. Buat teman-teman yang berminat, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi teman-teman ya. Siapa tahu setelah melihat desain raketnya teman-teman berminat. Jadi ya langsung saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Ya, ini dia raketnya. Ini dia yang pertama teman-teman, raket RS Avi Flash 52 Speed Power. Ini katanya RS seri Speed Power ya, berwarna putih dan keren banget. Ini adalah raket yang memang secara desain mirip-miripin high-end-nya raket dari brand Li-Ning karena ada lubang-lubang di raketnya. Nah, ini yang kedua, yaitu Avi Flash 62 Proof. Jadi ada dua seri teman-teman ya, yang satu warna putih, yang satu warna hijau pekat banget gitu. Dan dua-duanya sama raket di seri Avi Flash, yang satu 62 Proof, yang satu 52 Speed Power. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya raket ini dari frame kepalanya mirip-miripin raket dari brandnya Li-Ning yang dulu pernah saya review juga, yaitu Aeronaut 9000. Kalau dulu saya review raket Aeronaut 9000 yang dipakai sama Zheng Siwei atau Yuta Watanabe. Walaupun nggak sama persis, tapi ya paling nggak mungkin keduanya punya karakteristik feeling yang nyaris sama dengan high-end-nya raket Li-Ning yang Aeronaut 9000. Tapi nanti bakal kita coba di lapangan seperti apa feel-nya. Oke, lebih gampangnya kita coba bahas bagian per bagian detailing dari raket ini. Dan yang pertama kita bahas adalah harganya, teman-teman. Nah, untuk harganya, kalau kita lihat di beberapa market plus online ya, teman-teman, di toko-toko online, dua raket ini sih kisaran dibanderol di harga 600-700 ribuan. Mungkin buat teman-teman yang nggak biasa beli online, mungkin belinya offline di toko-toko sekitaran teman-teman, bakal harganya berbeda. Mungkin harganya bakal lebih mahal selisih berapa puluh ribu, dan itu biasa banget. Dan mana yang paling mantap buat teman-teman beli online atau offline, ya kita kembalikan lagi ke teman-teman masing-masing. Nah, dengan harga segitu sih, kita bisa bilang ini termasuk di kategori raket high-end dari brandnya RS. Beberapa waktu yang lalu kita udah bahas raket SND, kemudian RS Octagon, kemudian beberapa raket RS yang lain kayak Micron Cyber, itu kan semuanya kategori raket-raket high-end-nya RS yang di harga 600, 700, 800 ribuan. Dan raket ini pun serupa harganya dengan beberapa raket high-end-nya RS. Dan dengan harga segitu, otomatis ya material yang dipakai di raket ini termasuk kategori material terbaik dari brandnya RS. Nah, sekarang kita masuk ke bagian per bagian ataupun detailing dari raket ini. Yang awalnya dari logo di bagian capnya teman-teman ya. Ini logo RS teman-teman. Berwarna silver mengkilat dengan background yang motifnya seperti karbon teman-teman ya. Kemudian kalau ukuran gripnya ini kisaran G5. Perbandingannya kalau kita bandingkan dengan gripnya brand Yonex ya. Ini G5. Kemudian kita bisa lihat di sini ada serisnya di bagian gripnya, yaitu Avi Flash 62 Proof dan Avi Flash 52 Speed dan Power. Kemudian kalau kita naik ke bagian cone-nya teman-teman, di sini ada logo RS, kemudian hologram originalitas raket ini, kemudian ada karakter dari raket ini, yang mana kalau kita lihat Avi Flash 62 Proof ini dia kategori power, kemudian yang Avi Flash 52 Speed Power otomatis sesuai namanya, dia karakternya adalah speed dan power. Dan kemudian kalau kita lihat ke bagian shaft-nya, terlihat dengan jelas ya di sini ada seri kedua raket ini. Kemudian dengan seri raket yang berbeda, yang satu speed power dan satu proof, mungkin kepanjangannya profesional ya teman-teman. Yang mana kita bisa lihat ini stiffness-nya rada berbeda sedikit, yang mana untuk Avi Flash 52 Speed Power ini dia lebih ke 60% kakuannya teman-teman, antara fleksibel, medium, dan stiff ini kekakuannya di 60% ya. Kemudian yang Avi Flash 62 Proof ini dia lebih ke 70%. Jadi secara spesifikasi pabrikannya, bawaan dari raket ini, keduanya punya stiffness yang selisihnya sedikit. Ini hanya perkiraan saya teman-teman ya. Nggak tahu secara detailnya, nanti kita lihat aja feel-nya ketika dipakai main ya.
Nah, untuk spesifikasi berat dan balance point-nya teman-teman ya, yang Avio Flash 52 ini dia berat 4U di 82 gram, kemudian balance point-nya di 300 mm. Kemudian untuk yang Avio Flash 62 Proof ini lumayan jauh, beratnya masuk ke 3U, 87 gram dengan balance point sama si head heavy di 298 mm. Kemudian kedua-duanya sama-sama maksimal tensionnya di 30 lbs. Dan dari bagian cone sampai dengan shaftnya ini kita bisa lihat sih, saya pribadi melihat bahwasannya karakteristik coloring warna dari raket ini pun juga finishingnya memang rada-rada berbeda dengan seri raket RS yang lain. Di harga 600 sampai 700 ribuan ini kerasa lebih mewah sih untuk finishing detailingnya ya. Catnya dia lebih di tengah-tengah antara matte ataupun dove dengan glossy mengkilat. Jadi dia ada karakteristik mengkilatnya tapi punya karakteristik dove juga. Dan kemudian ada finishing glitternya gitu, mengkilat-mengkilat bintang-bintang kecil gitu. Dan ini bikin raket ini tambah kelihatan mewah ketika dilihat dari dekat. Kemudian di sini ada tulisan Nano Carbon Technology. Ya, kalau nggak salah sih ini material dari raket ini ya teman-teman ya. Kalau kita putar lagi di sini ada recommended string RS Enduro 61 Blast. Ya, salah satu senar tipis dari brandnya RS. Kemudian kalau kita naik ke T-Joy-nya, dua-duanya ada logo RS dengan warna yang berbeda teman-teman ya. Yang Avio Flash 52 yang berwarna putih ini logonya berwarna ungu. Kemudian yang Avio Flash 62 Proof ini logonya berwarna apa ya nih, hijau toska lah, kira-kira begitulah ya. Kemudian kalau kita lihat frameshaft raket ini, yang paling dekat dari T-Joy-nya, ada lubang-lubang teknologi yang dibuat di raket ini, dan ini keren, lumayan berbeda dari brand-brand lainnya, apalagi di harga segitu, di 700 ribuan, nggak ada raket yang kayak gini di brand lain, kalau nggak salah. Dan kemudian teknologi lubang-lubang ini, kalau RS ngasih namanya tuh Aileron Fan System. Jadi ada lubang-lubang yang mungkin bakal bisa meminimalisir hambatan dengan angin, kayak dibikin ventilasi gitu, jadi sama udara tuh dia masuk gitu ya, jadi nggak nabrak banget. Walaupun secara kalau bentuknya ini sebetulnya box banget, kotak banget, dari T-Joint sampai dengan clearing sampai atasnya ini semuanya kelihatan banget kalau ini tuh box. Tapi dengan teknologi yang dibuat lubang seperti ini, mirip Leaning Aeronaut 9000, dia mungkin bakal punya swing yang lebih cepat gitu ya, karena dia nggak nabrak angin. Frameshaft-nya ada tulisan seri raket ini, keduanya berbeda tentunya. Yang putih Avio Flash 52 Speed Power, yang berwarna hijau gelap ini Avio Flash 62 Proof. Kemudian kalau kita naik ke atasnya ada tulisan isometric, memang bentuknya isometric teman-teman. Kemudian di sini ada tulisan NCT Nano Carbon Tech. Kemudian di sebelah sininya sama seri raket ini ya. Jadi dua raket ini punya karakteristik teknologi pun juga bentuk raket yang sama persis, hanya saja punya berat yang berbeda, balance point yang berbeda sesuai dengan namanya masing-masing. Kalau yang putih dia karakteristik speed power lebih ringan, jauh lebih ringan, berbeda nyaris di 5 gram. Kemudian yang hijau ini dia masuk 3U, jadi kategori raket yang lebih berat dari yang putih ini. Kemudian untuk bagian mata gromet ya, yang warna putih ini sih warnanya putih juga dan kelihatan eksklusif, lebih keren sih. Karena memang ini menyesuaikan warnanya saya rasa ya. Dan kalau yang Avio Flash 62 Proof ini, dia berwarna hitam mata grometnya dan memang sesuai dengan apa namanya ya, bawaan warna raket secara keseluruhannya. Jadinya kedua-duanya ini punya karakteristik yang berbeda secara kosmetik. Dan kedua-duanya sama-sama keren sih, sama-sama keren. Tapi nggak tahu saya kok lebih menemukan chemistry di warna putih ini. Walaupun terkait warna tetap kita kembalikan masing-masing ya. Tentu saja teman-teman punya penilaian yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita hitung gromet raket ini kayaknya sih cuma di 72 lubang ya. Tapi coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian yang satunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. Ya, jadi dua raket di series Avi Flash terbaru ini dia punya gromet di 72 lubang. Jadi nggak terlalu padat banget, teman-teman. Biasanya dengan gromet yang nggak terlalu banyak kayak gitu juga, swing speednya ngaruh. Jadi kecepatan swingnya juga lebih cepat daripada gromet-gromet yang lebih banyak, 76 ataupun 82 gitu ya. Sekarang kita coba ukur panjang raket ini. Ya, sama persis teman-teman panjangnya. Jadi saya ukur salah satunya saja. Ya, dua raket ini punya panjang raket di 670 mm. Jadi nggak terlalu panjang banget. Biasanya beberapa raket kan yang panjang-panjangnya lebih panjang itu di 675. Dan ini cuma 670 mm. Jadi rada pendek sedikit, tapi biasanya di 670 tuh raket-raketnya lebih enak swingnya biasanya. Tapi tergantung, nanti kita lihat juga ketika dipakai main di lapangan ya. Karena ini kan masih kosongan aja teman-teman, dan kita belum nyobain di lapangan feelnya seperti apa. Nah itu tadi teman-teman ya, bagian perbagian, detailing, dan juga spesifikasi dari raket ini, bawaan pabriknya tentunya. Dan sekarang kita coba timbang, ukur ulang seperti apa berat raket ini dan balance point-nya. Apakah kosongannya sesuai dengan apa yang disampaikan di shaft raket ini. Ya, raket ini beratnya di 84 gram teman-teman. Jadi ya rada selisih, plus minus 2 gram itu udah masuk banget. Ya nggak terlalu jauh dan masih batas toleransi lah. Kemudian untuk yang Avi Flash 62 Proof ini kita lihat beratnya 90 gram. Lebih berat sedikit sih. Mungkin kalau plastiknya kita buang sih mungkin bakal kurang 2 gram. Ya kurang lebihnya begitu. Mungkin ngukurnya itu ketika masih dipasang grip bawaannya. Jadi plastiknya belum terpasang. Mungkin saja. Dan berat segitu masuk akal. Masih masuk di 3U dan juga 4U. Kemudian kita coba ukur balance point-nya. Untuk yang Avi Flash 52 ini katanya sih ini head heavy. Ini masuk di 295 mm, kemudian yang Avi Flash 62 Proof 290 mm. Jadi yang putih ini dia masuk di kategori even balance, tapi sudah mendekati berat kepalanya sedikit. Sedangkan yang Avi Flash 62 Proof ini, yang berwarna hijau pekat ini, dia masuk di kategori raket even balance. Walaupun nanti ketika ditambahin senar, dia otomatis balance point-nya tinggi. Dan sementara segitu dulu teman-teman terkait unboxing raket ini. Tentu saja dengan pembahasan karakteristik raket ini dan juga spesifikasi tersetting karakternya. Spesifikasi bawaan raket ini pun sudah kita bahas tadi. Semoga informasi kalian bermanfaat. Tunggu video khusus untuk pembahasan feel pemakaian dua raket ini teman-teman ya. Semoga informasi kalian bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.